Informasi yang pertama dari PT Bumi Rantau Energi yang merupakan anak usaha dari PT Padang Karunia Group dan Hasnur Group. Kali ini membutuhkan engineer project and reclamation dengan persyaratan minimal 2 tahun pengalaman sebagai main engineer atau civil engineer. Dengan job desk-nya yaitu menyiapkan dan atau mengevaluasi desain drainage and reclamation plan sesuai dengan long term design dan yearly mine planning serta sesuai dengan parameter dan kaedah GMP maupun K3LH dan project bulanan. Kemudian mengawasi progres pembentukan recontouring wash dam seperti in-pit dan out-pit sesuai dengan desain dan parameter yang disepakati serta monitoring progres project secara berkala. Kemudian menyiapkan rencana dan mengontrol pekerjaan konstruksi tambang seperti pekerjaan prasarana pengendali air, sedimentasi, dan pemindahan topsoil serta yang lainnya. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke recruitment@sutaresources.com. Informasi yang selanjutnya dari PT Golden Grid Borneo yang berlokasi di Site Lahat, Sumatera Selatan. Ada beberapa posisi yang dibutuhkan. Yang pertama sebagai superintendent produksi, kemudian yang kedua supervisor produksi, yang ketiga foreman produksi, yang keempat supervisor stockpile, dan yang kelima foreman stockpile. Untuk kualifikasi yaitu laki-laki pengalaman di bidangnya minimal 3 tahun dan wajib pengalaman dari tambang batubara. Kemudian bersedia ditempatkan di Lahat, Sumatera Selatan. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke recruitment.site@ggbkul.com. Informasi yang selanjutnya dari PT Berlian Duta Energi untuk job site di area Kaubun, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kali ini membutuhkan mine plan engineering dengan kualifikasi pria usia maksimal 45 tahun, pengalaman minimal 1 tahun di posisi yang sama, minimal pendidikan D3 atau S1 teknik pertambangan, memiliki SIM A dan bisa mengoperasikan unit LV, memahami matching fleet dan dapat menerjemahkan plan engineering, kemudian mempunyai kemampuan komunikasi dan leadership yang baik, sudah vaksin COVID-19 minimal dosis yang pertama, dan untuk penempatan job site di Kaubun, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke bde.hrga@gmail.com atau ke recruitment.staff@berlianduta.energi.co.id. Informasi yang selanjutnya dari PT Bara Mutiara Prima. Dibutuhkan HRGA staff dengan kualifikasi berpengalaman di bidang yang sama minimal 3 tahun, pendidikan minimal D3, memahami ketentuan ketenagakerjaan, mampu mengoperasikan Microsoft Office, mampu bekerja sama dalam tim, serta memiliki inisiatif dan motivasi yang tinggi. Bersedia ditempatkan di Sungai Lilin, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Jika memenuhi kualifikasi, dapat mengirimkan berkas lamaran ke recruitment.bmp@baramutiaraprima.com. Informasi yang selanjutnya dari PT Tribakti Inspektama. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa surveyor independen seperti inspeksi dan laboratorium. Kali ini membutuhkan kandidat yang berpengalaman untuk menempati beberapa posisi. Yang pertama sebagai site koordinator, kemudian yang kedua surveyor, yang ketiga sampler, yang keempat analis, yang kelima preparator, yang keenam driver, yang ketujuh admin, yang kedelapan safety officer, yang kesembilan supervisor sampler dan preparator. Kemudian bersedia ditempatkan di site untuk lokasi di Sulawesi Tenggara, yaitu di Pomala dan Konawe, kemudian di Halmahera Timur, di Tanjung Buli dan Monoropo, serta Pulau Pakal. Jika berminat dan memenuhi kualifikasi terkait, silakan kirim CV terbaru ke alamat email di recruitment@tribakti.com dengan subjeknya site underscore nama underscore domisili saat ini, kemudian underscore posisi yang dilamar. Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya dari PT Harita Group. Dibutuhkan Quarry and Earthwork Supervisor dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 atau S1 teknik sipil, memiliki pengalaman kerja di posisi yang sama minimal 3 tahun, mampu mengoperasikan AutoCAD, memiliki pemahaman mendalam terkait bangunan konstruksi dan desain, kemudian bersedia ditempatkan di Pulau Obi, Maluku Utara.
Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke rekrutmen@haritanikel.com. Informasi yang selanjutnya dari PT Kapuas Primakul, dibutuhkan senior accounting dan tax. Untuk kualifikasi yaitu laki-laki usia 24 hingga 32 tahun, pendidikan minimal S1 akuntansi atau keuangan, pengalaman minimal 2 tahun sebagai accounting dan tax diwajibkan, kemudian menguasai aplikasi pajak seperti e-faktur dan ISPT dan sejenisnya. Dapat menggunakan Zahir dan GL diutamakan, kemudian dapat melakukan jurnal akuntansi dan pajak serta mampu membuat laporan keuangan tahunan. Kemudian dapat membuat perhitungan dan melaporkan PPh 21, 22, 23 serta pasal 4 ayat 2 dan dapat membuat faktur pajak dan membuat perhitungan PPN. Kemudian untuk penempatan kantor pusat di Jakarta Utara, lebih tepatnya di Pantai Indah Kapuk. Untuk berkas lamaran dan CV terupdate dapat dikirimkan via email ke rekrutmen@kapuasprima.co.id. Informasi yang selanjutnya dari PT Miva Bersaudara, dibutuhkan Section Head Procurement untuk penempatan site Meolaboh Aceh. Untuk kualifikasi yaitu laki-laki usia maksimal 40 tahun, pendidikan minimal S1 dengan jurusan teknik mesin, teknik industri atau teknik elektro. Memiliki pengalaman kerja 7 tahun pada bagian procurement dan logistik, serta mampu menganalisa dan mempunyai pengalaman pada vendor management. Kemudian mempunyai networking dengan vendor atau kontraktor yang luas, memiliki kemampuan komputer dan pendukungnya. Mampu mengoperasikan aplikasi SAP modul MM dan memiliki kemampuan membuat presentasi. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke hrd@mifakul.co.id. Informasi yang selanjutnya dari PT Madani Talatah Nusantara, dibutuhkan Mine Plant Engineer dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 Teknik Pertambangan dengan pengalaman 2 tahun sebagai Mine Plant Engineer di perusahaan pertambangan batubara. Kemudian dapat mengoperasikan komputer dengan baik seperti Microsoft Office, AutoCAD, Mindscape, dan software mining lainnya. Kemudian mampu bekerja mandiri dan memiliki kemampuan interpersonal yang baik, memiliki keterampilan komunikasi dan kemampuan presentasi. Kemudian usia maksimal 45 tahun. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke rekrutmen@madani.co.id dengan judul email posisi yang dilamar _ lokasi saat ini. Atau bisa juga mengisi formulir online yang akan linknya Mimin tulis di deskripsi video di bawah ya. Informasi yang selanjutnya dari PT Kalimantan Energi Lestari, dibutuhkan HRGA Admin. Untuk persyaratan yaitu wanita usia maksimal 35 tahun, pendidikan SMA sederajat, memiliki pengalaman minimal 3 tahun di perusahaan tambang, mengurus administrasi dan database karyawan seperti absen, lembur, cuti, tiket karyawan, dan yang lainnya. Mampu mengoperasikan komputer Microsoft Office dan PowerPoint, mudah beradaptasi, inisiatif, teliti, jujur, dan dapat bekerja tepat waktu. Penempatan di Gendang Timburu, Kalimantan Selatan, untuk rosternya yaitu 8 minggu kerja dan 2 minggu cuti. Kemudian diutamakan lokal Kalimantan Selatan. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke sjatun@mercuria.com dengan subjeknya HRGA-admin. Informasi yang selanjutnya dari PT Changsin Reksa Jaya Garut Leles, dibutuhkan staf ESH. Untuk kualifikasi yaitu pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat atau jurusan lain yang relevan. Kemudian pengalaman kerja 1 tahun di bidang yang sama atau untuk fresh graduate dipersilakan melamar. Kemudian memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office, memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif lebih diutamakan, memiliki sertifikat K3 umum lebih diutamakan, memiliki kepedulian terhadap keselamatan kerja, kesehatan, serta memiliki pengetahuan tentang lingkungan kerja dan energi. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke rjhr@recruitment@changshinenc.com. Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya dari PT Indexim Koalindo, dibutuhkan Earthwork Engineer. Untuk kualifikasi yaitu pengalaman minimal 4 hingga 5 tahun, memiliki sertifikat POP. Untuk roster 62 dan lokasi kerja di PT Indexim Koalindo di Kaliorang, Kutai Timur. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke jimmy.parandan@indexim.co.id.
Informasi yang selanjutnya dari PT Orja Indonesia, dibutuhkan road engineer, superintendent operation, foreman stockpile, foreman hauling route, foreman produksi, dan foreman quality control. Untuk kualifikasi yaitu usia maksimal 40 tahun, pendidikan S1 teknik sipil untuk nomor 1, kemudian S1 teknik pertambangan atau geologi untuk nomor 2 dan 3, kemudian SMA sederajat untuk nomor 4 hingga 6. Kemudian memiliki pengalaman minimal 3 tahun di posisi yang sama di perusahaan pertambangan batubara. Menguasai software yang berkaitan dengan pekerjaan sipil untuk nomor 1, kemudian memiliki sertifikat POP untuk nomor 1 dan 2. Kemudian ulet, jujur, dan mampu bekerja di bawah tekanan dan untuk penempatan di wilayah Kutai Kartanegara. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke hr-recruitment@orjaindonesia.com. Informasi yang terakhir dari PT Tri Mandiri Jaya Usaha, dibutuhkan trainer. Untuk kualifikasi yaitu laki-laki usia maksimal 45 tahun, pendidikan minimal SMK sederajat, pengalaman minimal 2 tahun, memiliki SIM B2, memiliki sertifikat POP, memiliki sertifikasi TOT, memiliki skill komunikasi yang baik dan suka mengajar, memiliki leadership yang baik, memiliki kompetensi unit LV, ELF, bus, DT, dan alat berat, mampu membuat report dan presentasi, kemudian mampu bekerja secara tim maupun individu, menjadi bagian problem solving, dan untuk penempatan di site Loakulu, Kutai Kartanegara. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke alvan@tmju.co.id atau ke tmju.recruitment@gmail.com. Batas akhir tanggal 15 Februari 2022. Demikian informasi yang bisa Mimin bagikan. Hati-hati terhadap segala jenis penipuan, karena segala informasi yang Mimin bagikan tadi gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi lowongan kerja terbaru di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi.